Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Suara MM, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Bogor. Saya di sini sudah 2 tahun lebih menjabat sebagai kepala sekolah. Hari ini adalah hari kegiatan kelanjutan dari kegiatan MPLS, dan hari ini kegiatannya demo semua ekskul yang ada di SMP Negeri 15 Bogor. Di antaranya ada salah satu ekskul yang memang di semua sekolah itu harus ada, yaitu kegiatan pramuka, kepramukaan. Alhamdulillah ekskul kegiatan pramuka di SMP 15 Bogor ini sangat menonjol. Beberapa dari perwakilan anak-anak sudah masuk tim Garuda, ya, lolos tim Garuda. Dan mereka yang lolos tim Garuda, alhamdulillah masuk ke sekolah negeri, SMA negeri itu dipermudah, ya. Anak-anak yang mengikuti kegiatan ekskul pramuka di sini dibina untuk pembinaan karakternya, sopan santunnya, kepemimpinannya, tanggung jawabnya. Ini terlihat jelas, gitu ya. Terlihat jelas di apa anak-anak yang mengikuti kegiatan ekskul pramuka. Harapan kami mungkin untuk tahun ini yang mengikuti kegiatan ekskul pramuka bisa lebih banyak lagi, karena banyak sekali manfaat yang didapat dari kegiatan ekskul pramuka. Pramuka SMP 15 tetap jaya. Lumpur kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersuka cita. Jam capai tujuh semarak meriah, ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka kota Bogor bersatu padu, melangkah maju penuh semangat. Giat berkarya dan berbakti untuk nusa dan bangsa tercinta.